Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Yang yang terhormat Kepala Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Universitas Pajajaran Bandung, Dr. Dodi Tafianto, Spesialis Anestesi Konsultan Sesi Vaskular. Yang terhormat pembicara pada pagi hari ini, Dr. Riki Aditya, spesialis anestesi konsultan Intensif care. Yang terhormat, pembicara pada pagi hari ini, Dokter Andi Prihartono, spesialis anestesi konsultan anestesi regional konsultan manajemen nyeri, serta segenap keluarga besar anestesiologi dan terapi intensif yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita tunggu syafaatnya. Selanjutnya, izinkan saya, Vita, selaku pembawa acara, membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, sambutan ke dari Kepala Bagian Anestesi, Dr. Dodi takjanto Yang ketiga adalah penyampaian materi oleh Dr. Riki Aditya, spesialis anestesi konsultan intensive care dengan topik farmakologi of local anestesi. Yang keempat adalah penyampaian materi oleh Dr. Andi Prihartono, spesialis anestesi konsultan anestesi regional konsultan manajemen nyeri dengan topik the use of, the use of local anestesi in anestesi clinical settings para hadirin yang saya hormati, marilah kita mendengar sip. Dr. Dodi Tavianto, spesialis anestesi Sultan Anestesi Kardiovaskular. Kepada dokter, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, okay. uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya yang hadir di sini maupun yang hadir secara online. Jadi untuk kesekian kalinya kita mengadakan program edukasi ini dan pada pagi hari ini yang menjadi support ya, yang mensupport acara ini adalah dari PT Tanah AB ya. Jadi terima kasih untuk PT Tanabe karena sudah mengambil bagian dalam acara edukasi ini. Ya. Topik yang akan kita angkat pada pagi hari ini ialah mengenai anies lokal. Jadi terutama untuk KPDS nih ya, untuk KPDS, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan berkaitan dengan anisi lokal. Jadi yang harus kalian ingat ya. Uh, Kalian, selama pendidikan itu, jangan hanya mengejar atau jangan hanya belajar mengenai anestesi umum saja. Jangan hanya belajar intubasi saja. Intubasi itu ibaratnya semua dokter anestesi itu pasti bisa melakukan intubasi, pasti ya. Tapi tidak semua dokter anestesi bisa melakukan regional anestesi. Nah, ini yang harus kalian ingat ya, jadi. Eh, kalau memang pasien itu bisa dilakukan regional, lakukanlah regional. Jadi jangan takut bahwa nanti jam intubasi kalian itu akan berkurang sehingga nanti tidak bisa intubasi. Itu tidak ada. Tidak ada ceritanya dokter anestesi itu tidak bisa intubasi. Tapi banyak cerita bahwa dokter anestesi itu tidak bisa melakukan anestesi regional. Banyak cerita. Ya, itu itu poin yang harus kalian sampaikan. Jadi bila mana mungkin Bila mana memungkinkan pasien untuk dilakukan regional, lakukanlah dalam regional. Nah. Ya. Jangan ada alasan, aduh saya eh, intubasinya kurang sehingga saya intubasi. Jangan ada pemikiran seperti itu. Kalian tidak akan berkurang latihan intubasinya selama pendidikan anestesi. Ya, nggak usah takut. Terus yang kedua, paradigma ya itu sudah mulai bergeser nih. Dulu waktu zaman PDS saya itu memang lebih banyak dilakukan anestesi umum, general anestesi ya. Anestesi regional itu hanya dilakukan pada special cases saja, hanya pada kasus-kasus khusus pada saat saya PPDS. Tapi paradigma sudah bergeser sekarang. Kalau bisa dilakukan regional, kenapa harus dilakukan umum? Itu yang harus kalian ingat ya. Kalau bisa dilakukan regional, kenapa harus dilakukan general anestesi? itu pada paradigma sekarang ya. Jadi di sini kalian kalau ingin bersama nanti ya, kalian harus menguasai regional anestesi ya. Kalau general anestesi saya yakin semuanya itu pasti menguasai, tapi regional anestesi itu belum tentu semuanya menguasai. Jadi regional anestesi adalah senjata pamungkas kalian nanti pada saat nanti kalian lulus menjadi seorang dokter anestesi. Analoginya begini ya. Analoginya kalau kita ingin membunuh seekor tikus di dalam lubung-lumbung lumbung padi ya. Kita bisa melakukannya pertama kita membakar lumbung padi itu ya. Pasti tikusnya akan mati. Pasti tikusnya akan mati. Tapi juga lumbungnya, padi-padinya itu akan ikut terbakar semuanya. Itu kira-kira konsep general analisis seperti itu. Ya. Nah, cara yang kedua kita ingin membunuh tikus ialah bahwa kita memasang perangkap tikus. Jadi nanti yang akan ditangkap itu hanya tikusnya saja, tapi padinya dan dumbungnya itu bisa kita selamatkan. Nah, itulah konsep dari regional anestesi. Ya. Nah, ini kalian harus 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 harus, harus pahami ya hal-hal uh, seperti ini. Ya. Jadi eh akhirnya toh akan kembali ke diri kalian sendiri ya akan kembali ke diri kalian sendiri karena untuk hasil yang lebih bagus diperlukan effort yang lebih nah effort apa effort ini apa effort ini berarti kalian harus belajar lagi mengenai regional karena ada beberapa kasus-kasus spesifik ya kasus-kasus khusus yang bisa dilakukan dalam regional itu akan memberikan outcome yang lebih bagus. Ya. Semua kasus bisa dilakukan dalam general, itu pasti ya, semuanya itu bisa dilakukan dalam general SSI. Tapi ada beberapa kasus-kasus terutama untuk yang risiko-risiko tinggi itu akan memberikan outcome yang lebih bagus apabila dilakukan dalam regional nah disinilah senjata pamungkas kalian untuk bersaing ya dengan anestesi-anestesi yang lain jadi nanti kalian bersaingnya di lapangan itu bukan bersaing apa ya berbaik-baik dengan dokter bedahnya berbaik-baik dengan objek tidak kalian bersaing dari sisi keterampilan sisi pengetahuan kalau kalian bisa menunjukkan bahwa kalian mempunyai nilai tambah, mempunyai keterampilan yang lebih, nanti otomatis eh, dokter bedah atau dokter OJ itu akan merasa nyaman, ya? merasa nyaman, dan merasa aman kalau dilakukan pembiusan oleh kalian. Jadi di sini poin-poin kalian bersaing di lapangan nanti satu di mana kalian nanti pun ya. Jadi pada hari ini nanti akan mendengarkan kuliah dari Dr. Riki. Dr. Riki ini akan memberikan ya mungkin semacam refreshing ya mengenai anestesi lokal. Jadi kalian semuanya juga saya yakin sudah membaca ya mengenai farmakologi dari anestesi lokal. Jadi nanti Dr. Riki akan mengulang lagi mengulang sedikit A sampai Z-nya mengenai anestesi lokal. Dan kemudian nanti pembicara yang kedua, pemateri yang kedua, Dr. Andi. Dr. Andi mungkin akan lebih menekankan pada uh, teknik penggunaan anestesial dalam praktek klinis anestesi ya. Mungkin nanti untuk epidural, untuk spinal, untuk berbagai macam peripheral block, peripheral block ya. Itu nanti akan dibahas oleh Dr. Andi ya eh, mungkin itu aja eh, sedikit penyampaian atau opening speech dari saya dan untuk para peserta program edukasi ini yang ikut secara offline maupun online saya harapkan bisa mengikuti dari awal sampai akhir sehingga pemahaman mengenai si lokal ini tidak hanya sepotong-sepotong tapi kita bisa memahami secara komprehensif, secara 100% dari A sampai Z-nya seluk beluk mengenai anesi lokal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter untuk sambutannya pada pagi hari ini. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, marilah kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu penyampaian materi pertama oleh Dr. Riki Aditya, spesialis anestesi konsultan intensive care, dengan topik farmakologi of local anestesia. Kepada dokter, waktu dan tempat saya persilahkan. Dok. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dokter-dokter sekalian. Um, suara saya kedengeran, ya. Kita hybrid, ya. Ada teman-teman yang di online, ada juga yang offline. Ini, teman-teman, presiden -teman uh, hari ini berkumpul di ruang kuliah. Um, pagi ini, saya dapat tugas yang berat, ya. Berat, kenapa berat? Karena kita bahas tentang pharmacology of... Lokal anestesi, mudah-mudahan bisa jadi refreshment, ya, buat teman-teman di pagi-pagi ini, um, seperti background PowerPoint saya. Kayak Candy, ya, mudah-mudahan sih bisa jadi refreshment. Ini juga bukan tanpa tidak disengaja, tapi saya sengaja, gimana caranya uh, saya bisa bawain seseru mungkin, kali ya. Saya nggak tahu nih, mudah-mudahan bisa seru, ya. Oke. Okay, um, Oke, bicara tentang lokal anestesi ya, ternyata nggak bisa. Oke kelihatan gambarnya? Ya bicara tentang lokal anestesi, um, semua pada kenal ya si gambar ini, jagoan kita ini. Ada yang tahu nggak siapa? Nggak pernah nonton ya. Trembo, no, it's not trembo. It's not trembo. Gak jelas ya? Oke, okay. James Bond. Cluenya dari Land Rover aja. Kita tahu, mobil Inggris uh, saya tu tulis di sini sesuatu yang boring. Lokal anestesi ini jadi sesuatu yang boring, topik boring ya, boring topik. Um, saya yakin teman-teman anestesiologis di dimanapun, praktikal jago, pada bisa regional anestesi um, semua melakukan. Tapi sayangnya ketika topik tentang lokal anestesi ini jadi sesuatu yang biasanya kalau di workshop-workshop adanya di uh, sesi paling pagi, ya. Kemudian kalau di PPDS juga semester satu biasanya. Teman-teman belajar tentang lokal anestesi ini sesuatu yang bikin boring nih biasanya ngantuk karena ada apa cincin aromatik lah ada ya farmakodinamik farmakokinetik ya mudah-mudahan hmm, pagi ini bisa jadi refreshment nanti mudah-mudahan dokter Andi juga bikin sesuatu yang praktikal jadi kalau tadi dokter Dodi mengumpamakan lumbung tikus kalau saya mengumpamakan teman-teman nih seorang James Bond. Dia biasanya praktikal jagoan deh. Pada nonton nggak James Bond? Enggak ya? Pada belajar? Nonton. Oke. Okay. Terakhir, siapa yang main? Daniel Craig. Oke. Okay. Saya paling seneng sih Daniel Craig. Dia tough banget ya. Tapi dia emang selengean. Selengean tuh praktikal dia jago banget. Tapi ketika teori, saya nggak tahu. Jadi begitu pula seorang anestesiologis didukung oleh uh, keberanian dan keberuntungan nih. Ya. Dia banyak beruntung itu, nggak mati-mati ya, si James Bond. Mm -mm. Cuman dia percintaan agak kurang beruntung nih. Ya. Enggak sama si Vesper itu dia percintaannya mati Vespernya kalau nggak salah ya. Uh -huh. Oke, okay. oh dari sini. Jadi saya tulis lokal anestetik boring topics perlu sesuatu yang praktikal. Oke, okay, nah sementara lokal anestesi ini sebetulnya kalau kita bicara tentang lokal anestesi tentu kita bicara tentang regional anestesi atau bicara tentang uh, apa? Uh, pain management ya. Pain ini adalah sesuatu yang berkembang terus ya ilmu pain. Nanti ada uh, pembicara kedua dokter Andi yang kebetulan seorang KMN juga, dia berkembang terus dan ilmunya berkembang terus, penelitiannya berkembang terus. Saya bisa bilang ini atau dibilang di uh, NY Sora tuh adalah suatu era kebangkitan atau renesang. Kenapa dibilang bisa bilang kayak gitu terbukti dari workshop-workshop tentang regional anestesi selalu penuh. Simposium-simposium tentang regional anestesi selalu penuh. Teorinya berkembang dan ilmu tentang pain itu berkembang terus, apalagi sekarang uh, dunia anestesi digaungkan eras eras ya early apa recovery ya early recovery jadi dia mencuat banget nih si regional anestesi dibandingkan dengan terbalik dengan general anestesi oke okay. yang mekanismenya selalu spekulasi teman-teman tahu siapa dia temannya james bond yes Q ya dia nih yang selalu ngingetin si james udah gak dan dia yang selalu nyiapin alat-alatnya si James, begitu pula seorang anestesiologis. Seorang anestesiologis tuh perlu mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Oke. Okay. Jadi contoh yang baiknya, tinggalin yang buruknya ya. Nah, seorang James Bond dia harus mempersiapkan sesu segala sesuatunya sebetulnya. Oke. Okay. Kita kenal ada empat aman atau empat siap dulu ya. Nah, uh. Siapkan diri. Gimana caranya siap diri? Siap diri adalah dengan Ya, kita latih terus, kita belajar terus ya, dengan ikut acara-acara seperti ini. Ya, educational program yang selalu uh, dilaksanakan, berkala oleh Departemen Anestesi Bandung. Kemudian juga visinya adalah kita satu ilmu, jadi sama. Nanti satu ilmu kita punya tim, jadinya ketika kita punya tim, semua udah satu, satu apa ya, satu uh, jadi kompak jadinya, karena dengan kedip aja si James Bond udah tahu. Q udah tahu kebutuhannya si James itu apa gitu. Karena kita bisa bentuk satu tim. Kalau kita pengetahuannya sama-sama. Nanti kalau ketika ada leg di salah satu sulit kita bikin tim. Oke. Okay. Kemudian selain siap diri, siap tim berarti ya. Kalau yang siap diri sendiri itu, kemudian siapkan pasiennya. Artinya nanti sama ya untuk lo uh, lokal anestesi hubungannya sama regional anestesi kita harus tahu betul karakteristik dari pasien kita. Pasien kita seperti apa nih? Layak nggak untuk dilakukan regional anestesi? Atau karakteristiknya seperti apa? Contoh ya, paling mudah misalkan tinggi badan, berat badan, atau rasnya seperti apa ya. Nanti keadaan pasien juga sedikit banyak akan mempengaruhi lokal anestesi. Contohnya pasiennya shock, sepsis, asidosis, nanti kita bahas di depan ya. Kemudian uh, siapkan tools, ya. toolsnya juga kita harus siap atau siap aman ya. atau aman, aman toolsnya. Kemudian kita juga, nah ini lokal anestesi kita harus siap dengan obatnya. Jadi kita harus kenali senjata kita ya. Kalau nggak kenal, pulpen itu bisa jadi bom ya. Kalau si jam sebonnya atau si jam itu bisa jadi bom. Kalau nggak tahu bisa celaka diri sendiri ya. Begitu pula dengan obat. Kalau kita nggak tahu cara pakainya atau sifatnya seperti apa itu bisa jadi bom buat diri kita sendiri. take message-nya know your weapon ya. Nah ini musuhnya. Jadi musuhnya James Bond nggak akan lawan tikus ya, tapi lawannya ini nih gede banget. Dia uh, kuat banget, cuman dia bukan musuhnya Daniel Craig ya. Dia musuhnya masih uh, mungkin Dokter Dodi yang tahu. Sama Andi. Dia zamannya Roger Moore nih kalau nggak salah ya dok ya. Roger Moore ya dok ya. Siapa namanya ya? Saya juga lupa. Karena saya udah Daniel Craig zamannya ya. <laughs> Oke. Okay. Jadi musuhnya masih pain ya. Pain itu adalah masalah yang mendunia. Ada akut, ada kronis. Dan dua-duanya bisa kita putus dengan lokal anestesi. Oke okay, lokal anestesi gimana nih? macam-macam ya caranya bisa topikal katanya ya bisa intrasi bisa uh, konduksinya yang dihambat kemudian bahkan bisa neraksial spinal atau epidural oke jadi subjektifnya untuk pagi ini mudah-mudahan ini bisa jadi refreshment buat teman-teman saya bakal bawa uh, selalu kita harus ingat dengan histori ya uh, Baca buku, saya senang uh, daripada poin-poin, saya pribadi senang uh, ada ceritanya. Ada ceritanya, uh, gimana sih lokal anestesi ini ditemuin, gitu ya. Itu jadi teaser, teaser yang mudah-mudahan sih berlanjut ke halaman-halaman berikutnya, gitu ya. Tujuannya gitu sebenarnya. Oke, okay. jadi history kemudian nanti gimana caranya kita pilih lokal anestesi, saya nggak akan bahas terlalu dalam tentang si farmakokinetiknya, farmakodinamik, farmakologinya. Saya buat semudah mungkin ya, mudah-mudahan ya. Kemudian nanti perkembangannya seperti apa. Oke. Awal mulanya karena anestesi ini kok kok katanya ya, koka. Oke, daun. Daun koka. Jadi bangsa Inca dulu ngobatin luka dikunyah tuh si daun Daun dikunyah, tempel ke lukanya. Oke, okay. dikunyahnya sama si operatornya. Nah, kemudian berkembang terus sampai akhirnya uh, dikunyah. Eh, kok mati rasa lidahnya? Dari situ mulai berkembang. Tahun 1880-an tuh. Mm -mm. Pertama-tama, untuk operasi mata, katanya. Operasi mata penelitian yang berkembang terus semenjak itu. Habis itu mandi eh, mandibula, prosedur di mandibula. Kemudian ternyata brachial plexus kemudian. Jadi brachial plexus tuh awal-awal tuh ternyata. Tapi waktu itu, jadi setelah disayat, dibuka, disuntikan di situ gitu. Dimasukin di situ si lokal anestesinya, si koka terus berkembang sampai akhirnya dilakukan penelitian di apa di anjing ya dimasukin ke rongga spinal ke epidural eh works ya ternyata ya selain itu juga dipakai buat minuman tonik. coca cola tuh basicnya katanya justru pakai coke sampai akhirnya diurus sama si fda fda yang ngatur oke okay, kita kenal ada yang namanya amino ester sama amino amid ester udah banyak nggak dipakai ya. Kloroprokain lah ya di luar sana masih dipakai. Kemudian sisanya amit. Kalau dulu cara ngingetnya amit ada unsur i-nya ya. Kalau ester nggak ada unsur i-nya. I-nya tuh ada dua. Lidocaine, bupivacaine, bupi i in bupivacaine, lidocaine, ropivacaine. Itu berkembang terus. Awalnya dulu Um, lignocaine ya, lignocaine di Amerika disebut lidocaine. Kemudian dari situ mulai berkembang banyak tuh. Jadi awalnya lidocaine baru banyak. Cuman memang berhenti di tahun 1996 sebetulnya ya. Ah, ah. ropivacaine terakhir tuh ropivacaine Sebetulnya bukan berhenti di ropivacaine ada juga uh, levobupivacaine ya. Jadi yang pakai uh, yang left handednya, levobupivacaine. Kemudian terakhir Pakai pembawanya ya. Ada yang liposomal. Tapi di kita sih belum masuk. Oke, okay, penelitiannya berkembang terus. Oke. Okay. Sampai sini masih ikutin nggak? Udah mulai ngantuk? Ini materinya memang ngantuk. Bikin bosen. Makanya saya coba. Ini kan biasanya lokal anestesi ini ya. Cincin-cincin ini. Cincin uh, Aromatic Group. tertiary Amit ada linking group. Ujung-ujungnya pertanyaannya ini sebenarnya in practical, benar nggak? Seberapa cepat, seberapa lama, seberapa kuat, dan seberapa safe. point-nya sebenarnya yang kita pengenin ini ya, efeknya maksimal, tapi worries-nya less. Saya tetap harus ceritain tentang mekanisme of action. Jadi, ketika kita nyeri, si impuls saraf itu akan dihantarkan oleh nerve ya, dari perifer, akan dihantarkan terus. Nah, ada aksi potensial di situ. Gimana aksi potensial bisa terjadi? Sebetulnya perubahan dari jadi, kalau misalkan kita ingat dulu di dalam di dalam sel ya di dalam tubuh di dalam sel di dalam saraf itu di dalam itu sifatnya lebih negatif ya. Ingat ya. Di dalam itu negatif, di luar itu positif. Kenapa? Di dalam itu ada kalium, di luar itu ada natrium, ada sodium. Gimana aksi potensial itu bisa terjadi ketika aksi potensial itu lewat? Sinatrium itu bakal masuk lewat kanal natrium. Kanal natrium itu protein, sebetulnya protein. Nanti dia bakal masuk sinatrium yang membuat suasana di dalam jadi lebih positif. Oke, okay? itu kata kuncinya dulu ya. Itu normally seperti itu. Nah, lokal anestesi gimana? Dimana tempatnya? Lokal anestesi itu dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam, dan dia nempel kanal natriumnya. Nempelnya dari mana? Dari dalam. Karena di situ ada tempatnya untuk lokal anestesi. Alpha subunit katanya. Nggak usah dihafalin, nggak usah diingat, nggak apa-apa, tenang aja. Tapi prinsip kerjanya sebetulnya si lokal anestesinya masuk. Dia perlu masuk ke dalam untuk menghambat si kanal natrium dari dalam sehingga tadi perubahan yang negatif menjadi positif itu tidak terjadi karena si natriumnya nggak bisa masuk ke pintunya. Kenapa nggak bisa masuk? Karena ada si lidokain, di, eh ada lidokain, ada lokal anestesi di situ. Tapi aturannya si lokal anestesi itu dia ngebloknya dari dalam. Beda sama katanya ada TTX. Kalau TTX dia menghambat kanal natriumnya dari luar, oke? Okay? Udah nggak usah cerita tentang itu. Nah, artinya kata kuncinya sebetulnya harus ada lokal anestesi yang masuk ke dalam, karena dia menghambat pintu kanalnya dari dalam. Ada gambarnya tuh yang uh, kalau di layar kanan bawah, kiri bawah, kiri bawah, kanan bawah ya, yang berwarna biru itu kanalnya yang di dalam yang coklat itu adalah di dalam yang biru itu di luar ya oke okay. nah rules nomor dua rules nomor dua si lokal anestesi itu bisa masuk ke dalam kalau dia unionized, uncharged jadi aturannya seperti itu ya. Dia bisa masuk kalau anionize. Nanti di depan mudah-mudahan bisa diterangin sama saya anionize sama ionize. Jadi nanti apa-apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi ionize dan non-ionize. Yang non-ionize dia yang bisa masuk, yang basa lemah dia bisa masuk ke dalam. Nanti di dalam karena sifat di dalam itu lebih cenderung lebih asam. Dia bakal terionisasi, terionisasi, dan akhirnya dia bisa nempel kanal natrium. Kesan nggak? Mudah-mudahan nggak ya. Oke, okay. jadi ketika si kanal natriumnya terblok, natrium nggak bisa masuk, akhirnya kelihatan tuh grafik. Ada grafik yang di tengah yang naik ke atas itu normal. Yang warna merah atau pink itu harusnya ada aksi potensial. Tapi ketika ada lokal anestesi, dia ada grafik yang warna hijau. Lok si aksi potensialnya tidak terjadi. Okay? Karena tidak ada perubahan yang negatif jadi positif. Oke. Okay. Oke, okay, ini mengulang yang tadi sebetulnya ya. Lokal anestesi sebetulnya jadi pada akhirnya dia bakal ngeblok uh, menghambat generasi sama konduksi dari nerve. Oke. Okay? Nah, dia kerja di semua nerf aturannya, ya. Kemudian, aturannya dia bakal lebih mudah ngeblok yang kecil dibanding yang besar, dan aturannya dia bakal lebih ngeblok yang myelinated dibanding yang unmyelinated. Oke, okay. nanti kelihatan yang mana aja yang myelinated, mana yang non myelinated mana yang kecil, mana yang besar. Akhirnya kita bisa tahu kalau nosiseptor itu bakal lebih mudah diblok dibandingkan dengan simpatetik, temperatur dan yang paling terakhir adalah motorik. Kita bisa blok motorik kalau misalkan kita menggunakan jumlah yang besar dengan konsentrasi yang besar. Oke. Jadi gimana dong? pilih lokal anestesi kan pertanyaannya gitu aja ya. Nih ya. Yang kita pilih um, kayak di buku-buku selalu ada tabel ini ya yang memperlihatkan pKa. pKa itu apa ya? Ester seperti apa pKa-nya? Amide seperti apa? In general, ester itu pKa-nya dia lebih gede-gede ya. Ada 9, ada 8,9. Pokoknya kepala 8 deh. Gampangnya gitu. Yang amid, yang tadi i i i i yang sering kita pakai itu si pka-nya lebih rendah. Oke. Kepala 7 lah. Sementara yang ester kepala 8. Itu pka, tentang pka. Sekarang bicara tentang onset of action. Ini tadi yang saya bicarakan ya yang dipabrikan sekarang yang keluar di pasaran ada lidocaine, bupivacaine, ropivacaine. Ini yang sering kita pakai. Ingat-ingat tuh PKA-nya, eh, nggak usah diingat-ingat lah ya. Pokoknya si lidocaine lebih kecil PKA-nya dibandingin sama si bupi sama ropi. Akibatnya apa? Oke. Okay. Jadi kalau pakai kuasi Henderson Hasselbalch, Hasselbalch ya. Ternyata bacanya Henderson Hasselbalch bukan Henderson Hasselbach semakin dekat dengan yang sekitar 7,4 ya pH dalam tubuh 7,4 artinya yang emite yang dekat ya dia udah ya kelihatan akunya dia 50 persennya terionisasi sementara kalau gapnya lebih jauh contohnya yang ester dia lebih terionisasi. Artinya yang yang anionisnya lebih banyak. Lebih banyak yang dekat ya, yang dekat dibandingin yang gapnya jauh. Nanti ini juga bakal ngaruh nih. Kenapa pasien-pasien nanti gimana kita menghadapi pasien yang asidosis misalkan ya, lokal anestesi, regional anestesi di pasien asidosis. Eh, kok nggak jalan-jalan misalkan atau jadi lama, atau jadi apa. Ini rasionalis. Oke, okay. ketika lebih terionisasi, dia jadi less lipofilik. Ketika dia non-ionized, yang amide itu, dia jadi lebih lipofilik. Nah, ini yang dibutuhin ya, yang lebih lipofilik ini yang lebih mudah untuk masuk. Yang non ionized which is mostly dari si amide, golongan amide, dia lebih mudah untuk masuk. Jadi bukan berarti nggak bisa masuk ya. Tapi lebih mudah masuk si amide, golongan amide karena dia lebih lipofilik. Ini contoh-contohnya ya. Jadi si ester sama yang emite apa aja nih kloroprokain dia 9 loh. Jadi kalau diurut dari atas ke bawah dari paling cepat sampai paling lambat. Paling cepat tuh mepivacaine, lidocaine, baru ke bawahnya ada bupivacaine sama ropivacaine. Jadi ini yang menjelaskan nanti teman-teman dokter-dokter pilih mau pakai lokal anestesi yang mana. Kan tadi pertanyaannya cuma gitu ya. Onsetnya mau cepet, terus durasinya mau panjang. Kita belum ngobrol tentang durasi ya. Baru onset nih, mau cepet, kemudian uh, lebih stabil. Mana yang lebih stabil? Nanti kita cerita lagi di depan. Oke, okay. sampai sini masih ngikutin, mudah-mudahan masih ngikutin ya. Jadi pertanyaannya sebetulnya, jadi gimana dong caranya lokal anestesi bisa mencapai target? Kan gitu ya sebenarnya. Karena tadi lokal anestesi butuh masuk, butuh masuk dan butuh nempel di kanal natrium dari dalam. Oke, okay. jadi keywordnya apa? Kita butuh distribusi kan tissue penetration ya. Jadi masuk ke dalam tissue. Gimana? Pasti bakal lebih mudah yang banyakan. banyakkan daripada satu. Oke, okay. lebih banyak kemungkinan untuk yang masuknya gitu. Kemudian apa lagi? Concentration gradient. Jadi semakin besar konsentrasi lokal anestesi akan lebih cepat onsetnya. Ada penelitian-penelitiannya teman-teman boleh boleh baca kontroversial betul. Karena nanti apa yang menyebabkan kontroversial karena tidak artinya uh, ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi. Contohnya dosis, kemudian nanti ada uh, aditif ya. Kemudian nah ini yang menarik injection site-nya makanya tadi siap pasien itu tetap penting jadi kita nggak bisa cuma siap obat tapi nggak bisa cuma satu dari empat harus ada empat empatnya siap pasien siap pasien artinya kita pilih pasiennya yang mana dan injection site-nya di mana nanti bakal beda kok karakteristik si obat lokal anestesi ketika kita masukkan di misalkan brachial plexus atau di uh, neraksial, itu sifatnya akan beda. Oke. Okay. Faktor-faktor yang akan berpengaruh. Nah, jadi tadi bicara tentang konsentrasi. Untuk mudahnya gini. Kita mau pilih anestesi yang mana nih? Dengan sediaan-sediaan yang ada ya. Kita bicara kloroprokain ada yang 3%. Lidocaine ada sediaan yang 2% Ada yang 9% ya. Ada gak? Sekarang udah enggak ada sih yang spray itu 9%. Ada dulu ada yang 4%, ada yang 2%, ada yang 1%. Tapi yang pasaran di di mana-mana ada Lidocaine 2%. Bupivacaine ada yang 0,25, 0,5, 0,75. If I'm not mistaken ya. Tapi yang ada di pasaran 0,5 lah ya persen. 0,5, 0,75 sama satu persen. Tapi yang ada di kita 0,75 persen. Artinya apa sih sebetulnya? Artinya sebetulnya ada dua, dua gram dalam mililiter. Kalau lidocaine 2%. Ketika dikonversi menjadi miligram, ada 2000 dalam 100. Kita konversi lagi, artinya 20 mg per cc. Kebayang nggak konsentrasinya 20 mg dibandingkan dengan bupivacaine yang tadi 0,5. Artinya ada, mudahnya sih kali 10 aja lah ya, kali 10. Artinya ada 5 mg per mililiter artinya sampai 4 kalinya loh sebetulnya konsentrasinya. Jadi dari sini aja ini salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa lidocaine bisa lebih cepat di selain yang tadi ya, pka ya. Pka dia lebih rendah pka-nya, lebih dekat dengan ph normal. Artinya dia lebih lipid solubility, lebih unionized, dia lebih mudah masuk Selain mudah masuk, dia konsentrasinya juga tebal. Oke. Jadi yang kita butuhin apalagi selain itu? Jumlah tadi ya. Jumlah jadi salah satu faktor yang percepat. Oke. Ini persentasenya yang ada yang ada di di dunia ya, tapi di kita tadi yang saya sebut ada 2%. Makanya Robi yang ada di kita 0,5 dengan 0,75 yang 0,75 yang dipilih mungkin ya sama pabrikan sama Indonesia sama pasaran Indonesia karena dia bisa lebih cepat ya. Karena dia lebih besar miligramnya. Pertanyaannya biasanya timbul. Kalau kita mixture, gimana nih? Teman-teman ada yang suka mixture nggak? Untuk mencapai lebih cepat, lebih lama. Ada ya? Rasionalnya seperti apa? Ketika teman-teman campur 10 cc lidocaine dicampur dengan 10 cc bupivacaine lidocaine 2% dan bupivacaine 0,5%, apa yang terjadi dengan konsentrasinya? Konsentrasinya juga akan terbagi dua ya. Karena 50-50 ya. Ketika kita campur 50-50, artinya lidocaine bakal jadi 1% Bupivacaine bakal jadi 0,25 Jadi kira-kira bisa jadi lebih cepat nggak? Jadi diantaranya jadinya ya, lidocaine misalkan onsetnya, uh, let's say 10 to 15 minutes, bupivacaine 20 minutes till 30 minutes, mungkin bisa jadi diantaranya. Oke, okay. begitu pula durasinya. Durasinya lidocaine kalau misalkan di peripheral nerve block bisa ya let's say 4 sampai 6 jam analgesia. Tapi kalau bupivacaine mungkin bisa 24 jam ya. Riset saya sampai 24 jam. Jadi kita bisa dapat mungkin di antaranya 10 sampai 12 jam. Itu rasional dari kita mixture si uh, lokal anestesi. Oke, nah ini untuk stabilitasnya. Jadi semakin tebal semakin lipid solubility, ya semakin menempel ya. Ke wash out-nya juga akan semakin lambat. Kan sebetulnya di wash out ya. Itu satu faktor yang mempengaruhi kestabilan atau durasi atau dia nempel di situ ya. Artinya dia nempel dengan protein sebetulnya lipid solubility juga dia nempel lebih lebih kental juga. Konsentrasinya lebih tebal juga dia bakal lebih lama. Kemudian apa lagi? Kalau ester tuh ada yang namanya kolinesterase ya. Dia diwasat sama itu ya. Uh -uh, dia nempel sama itu. Kalau misalkan si amide, dia nanti sama liver. Jadi bakal beda juga. Dia bakal lebih mudah yang ester. Dia akan lebih mudah diwasat. Dua faktornya. Kemudian. Faktor apa lagi yang bisa mempengaruhi adalah injection site. Kalau injection site-nya dia banyak pembuluh darah di situ. Dia akan lebih mudah tuh ke out nya Tapi kalau misalkan tidak, dia bakal lebih lama, cenderung lebih lama. Itu ada gambar di sebelah dokter-dokter bisa teman-teman bisa lihat untuk beberapa jenis obat. Kemudian gimana uh, blood levels-nya di area-area itu. Jadi nanti ini rasionalnya gimana bisa apa durasinya lama dan durasinya cepat. Oke, yang tidak kalah penting cukup tentang farmakokinetik saya sebetulnya ya, farma, eh farmakologinya. Tapi ini juga toxicity nyambung sama farmakologi ya. Semakin meningkat ketika injection site-nya adalah area-area yang rich kaya akan si vaskular. Jadi katanya paling tinggi itu para vertebral tuh tinggi tuh diikuti nanti sama upper sama lower extremities. Jadi preventionnya sebetulnya ada ya, ada dosis maksimal. Tapi yang harus kita pertimbangkan itu yang tadi yang pertama. Kalau rich vascular area, artinya mungkin dosis maksimalnya bisa lebih lower, bisa lebih rendah Dosis maksimalnya. Jadi kita harus hati-hati di area-area yang mungkin kaya akan pembuluh darah. Tapi kita bisa agak lebih santai kalau misalkan kita di area-area yang mungkin kurang pembuluh darahnya. Patient selection juga akan jadi pilihan. Nerve blocknya, drug and dose-nya tadi, ya. Kemudian kita harus tetap siapin alat-alat atau obat-obat untuk terjadinya las local anestetik toxicity. Oke, okay. nah ini secara laboratoris katanya kalau misalkan si uh, jadi nggak tidak sepenuhnya tepat. Jadi yang kita dulu ingat kalau bupivacaine 3 sampai 4 mg per kilogram berat badan ya. Kemudian kalau misalkan si lidocaine bisa sampai 7 katanya. Itu tidak tepat sebetulnya di setiap area. Jadi itu yang kita harus hati-hati. Yang harus hati-hati artinya kita gimana cara hati-hati ya kita harus tahu apa sih mengenali apa aja sih atau pasien kira-kira dapat toxicity. Toksisitas itu katanya kalau misalkan sampai ke jantung itu artinya sudah empat kalinya atau tiga atau empat kalinya dosis yang dibutuhkan untuk sampai ke CNS. Jadi tanda pertamanya bakal CNS dulu, ya Central nervous system dulu pasiennya bakal bingung dulu atau tinnitus dulu ya dizziness gitu bakal itu dulu jadi dari situ kita udah bisa tahu bisa cegah atau bisa stop pemberian lokal anestesinya sebelum akhirnya tiga kali empat kali dosisnya yang dibutuhkan untuk sampai ke cardiovascular toxicity oke okay? itu secara laboratoris ya nah, secara laboratoris tapi ya itu bisa jadi kewaspadaan kita justru jadi, tanda pertama CNS kita harus kenali dulu apa nih. Artinya, ketika, eh, ada sesuatu yang salah nih di pasiennya, itu harus kita stop. Oke, okay. development konsepnya ini slide-slide terakhir karena ada limited duration dari lokal anestesi, jadi ini kurang ideal jadinya ya untuk. Uh, apa post operatif pain atau pain pain yang kronis sifatnya nah ini yang mengakibatkan kita butuh lagi uh, apa penelitian lagi ya butuh belajar lagi ditambah aditif misalkan oke okay. yang kita pengen karena yang kita pengenin adalah tadi efikasinya tinggi tapi less worries katanya ya Oke, dan selain itu juga penelitian-penelitian diciptakan untuk new purposes katanya ya. Jadi untuk anti kanker bahkan dipakai kalau anti aritmik kita udah tahu ya. Kalau kalau lidocaine itu bisa di dia bahkan grade-nya 2B penelitiannya. Oke, untuk si lidocaine untuk anti aritmik. Jadi dia dipakai untuk kasus-kasus yang anti aritmik. Sebetulnya apa sih? Gimana sih caranya? Ya nggak apa-apa ya. Nice to know meskipun kita bahas tentang lokal anestesi Sebetulnya dia hambat kanal sinatrium juga sama. Jadi kalau misalkan ingat ada grafik kalau di jantung itu dia ada depolarisasi early depolarisasi ya. Step si itunya ke atas si grafiknya, kemudian dia ada peaknya, kemudian ada plateau, kemudian repolarisasi. Kalau aritmia tuh itunya yang keganggu. Nah si lidocaine karena hambat si kanal natriumnya dia menghambat si atau mem, mendelay si proses depolarisasinya, jadi depolarisasinya yang tadinya si grafiknya steep naik ke atas dia agak delay, agak miring, agak condong ke depan depolarisasinya. Oke? Okay. Penelitian-penelitian dilanjutkan lagi untuk anti kanker, anti kanker tapi uh, boleh nanti teman-teman uh, browsing aja. Penelitian juga di, dilakukan adalah untuk uh, menciptakan safety over efficacy ya. Itu uh, apa? Notes-nya sebetulnya itu, jadi tetap kita memperhitungkan si uh, safety ya, tetap ya nomor satunya safety dibandingkan sama efficacy, karena efficacy kita bisa campurkan atau bikin koktail dengan obat-obat lain sehingga dia tetap uh, efisien. Nah ini uh, jadi ngapain dong, tujuannya adalah memperpanjang durasinya karena ini bakal bagus nih di prospek market katanya ya prospeknya di market tuh bakal bagus karena ya tadi pain cancer pain yang sifatnya kronis yang panjang kita butuh yang durasinya panjang gimana dong caranya kasih adik uh, adit uh, apa uh, kasih aditif ya yang kita pakai biasanya adrenalin ya Epinephrine epinefrin berapa sih satu banding 200000 ribu sampai empat ribu yang kita pakai tujuannya apa sebetulnya jadi vasokonstriksi Area itu akhirnya jadi uh, outputnya jadi lama. Oke, okay. selain itu ada obat-obat ya, uh, apa lagi ya? Apa misalkan misalkannya atau uh, opioid atau klonidin kita pakai ya atau misalkan uh, sodium bikarbonat katanya itu mungkin merubah si pH-nya tadi ya. Oke, okay. kemudian cara yang bisa dilakukan sama kita juga adalah dengan continuous pumping atau pakai kateter. Jadinya continuous. Atau carriersnya yang tadi liposom. Jadi dia si carriernya itu membolehkan si loka anestesinya keluarnya sedikit-sedikit. Tapi diingat ini aditif sifatnya ya sebetulnya di bukan aditif, bukan adiksi maksudnya. jadi penelitiannya ketika dipakainya cuma liposomal dia fikasinya jadi agak kurang, ya, meskipun uh, masih kontroversial, ya. Tapi ketika di, di, dicampurkan dimix adi, di mix, menjadi ditambahkan ke bupivacaine yang dosis biasa, 0,5%, kemudian ditambahkan yang liposomal, itu baru punya efek yang baik. Oke, ini tadi obat-obat yang bisa kita pakai. Continuous dengan kateter dipakai untuk labor analgesia nanti mudah-mudahan dokter Andi ada bisa bawain post operatif analgesia kemudian tadi use material carrier dengan control release liposomal ini yang baru ada di bupivacaine ya ada penelitiannya boleh teman-teman lihat ini contohnya ini oh ini harusnya gambarnya uh, video tapi tidak bisa diklik nggak apa-apa, jadi penelitiannya ada di infiltrasi dengan peripheral block dan epidural, tapi masih dalam penelitian. Teman-teman boleh buka. Ada replicationnya, anti-cancer, anti-inflammatory, sama anti arrhythmic agent. Anti-cancer juga banyak penelitiannya. Ini sekitar 2011-an, ya, 2010 an Ini penelitiannya ada di 2015, kalau saya nggak salah. Oke, okay, sebagai summary. Dari materi saya, jadi lokanaestesi harus kita kenali ya, karena dia jadi senjata. Tadi inget si Q, Q selalu ingetin kok sama si James. Ini apa? Kalau teman-teman inget ya, kadang-kadang suka iseng-iseng aja ya. Si James tuh dipakai aja dia, bolpennya dipencet jadi rudal, ya mobilnya hancur biasanya gitu selalu seperti itu. Tapi ya dibarengi dengan keberuntungan nih ya. si James tuh. Dia gak mati-mati, hebat pisan. Nah, padahal dia agak selengen tuh. Dia teoritis. Nah, makanya saya ingat banget. Jadinya perumpamannya kok mirip banget ya sama seorang anestesiologis ya. Dia modal nekat ya. Tapi untungnya ada Q. Ya, Q yang selalu mengingatkan ya. Akhirnya dia ingat tuh. Biasanya ingatnya juga di dalam keadaan terdesak. Ya. Udah ditangkap, dia baru ingat. Jamnya itu bisa jadi bom. <laughs> nah, itu tuh jadi, dengan kita kenal alat kita, kita bisa lawan musuh kita. Ya, pain is the enemy, katanya. Ya, tetap ya, jadi penelitiannya bakal terus berkembang karena orang akan tetap hidup dengan pain. Ya, kita susah banget bebas dari pain. Oke, okay. jadi era Renaissance tadi ya, ingat, semakin tinggi intensitas. Semakin tinggi juga toksisitasnya, jangan lupa ya, karena dia lebih mudah masuk. Ya. Jadi, lebih mudah masuk ya, jadi akan dibutuhkan lagi penelitian yang lebih lanjut. There is no good or safe anesthetic drugs. Ada di depan kelas kita ya, semua teman-teman yang menonton juga. Saya kira ini selalu ingat, tidak ada obat ataupun teknik yang aman. Ya. Good, tidak ada obat yang baik. Ataupun aman, tadi tetap ada komplikasinya, ya. Ada efek sampingnya yang ada, cuman good or safe, anesthesiologist Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Terima kasih, dokter, untuk materinya pada siang hari ini. Materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat, ya, dokter. Ya, tapi dokter sebelumnya, dokter bilang ini adalah boring topic, dok. Tapi kalau dokter yang bawain, gak boring sama sekali, dokter. <laughs> ya. Baik, dokter, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dari dokter Andi Pihartono, spesialis anestesi, konsultan anestesi regional konsultan nyeri dengan topik the use of local anesthetic in anesthesia clinical settings. Pada dokter saya persilahkan dokter. Saya buka masker atau enggak? <laughs> Barang, barangkali ada yang enggak jarang lihat saya. <laughs> ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dokter-dokter semua yang saya cintai, yang saya banggakan. ya. Tadi dokter Dodi sudah menjelaskan pembukaan banyak. Beliau bicara regional anestesi itu adalah teknik buat kita, senjata pamungkas buat kita. Jadi kalau saya, dari waktu saya lulus tuh, saya belajar sama dokter Dedi, kita belajar bareng sama dokter Riki, ada dokter Budi. Uh, jadi kita punya suatu isme selama masih bisa di regional anestesi, ngapain mesti kita general anestesi? Gitu. Jadi bukan bukan senjata pamungkas kalau nggak bisa di general anestesi. Kalau pemikiran saya ya sama beliau-beliau ini. Selama kita bisa regional anestesi, ngapain kita general anestesi? Ya, Terus kita berbicara lagi mengenai apa sekarang cost effectiveness atau length of stay pasien di rumah sakit. Jawabannya apa? Kalau pertanyaan itu regional anestesi. Pulih dari anestesinya lebih cepat, kemudian bisa mobilisasi dini, length of stay di rumah sakit lebih sebentar. Cost rumah sakit jadi lebih turun, rumah sakit lebih beruntung kita bahagia, pasiennya bahagia. Ya. Bisa pulang lebih cepat, berkumpul dengan keluarganya, dia bisa bermobilisasi lebih cepat. Ya. Kalau kita bicara mengenai penggunaan anestesi lokal pada pekerjaan seorang anestesiologis, saya pengen tahu. Aduh, pertanyaan nih. Saya yang nanya nih supaya nggak ngantuk ya. Langsung bangun. Saya pengen nanya, apa aja sih tindakan kita atau teknik kita yang menggunakan anestesi lokal dari semester 1? Semester 1 mana? Ini ya semester 1. Apa aja? Siapa namanya? Zeto. Apa aja tuh? Spinal epidural. Karena dokter Zeto ini masih semester satu kan, kacamatanya masih satu. Jadi dia hanya, bukan hanya sih, sudah mulai menyiapkan obat spinal, udah ya. Sudah mulai membuat obat rumatan untuk epidural analgesia pasca operasi, sudah. Kacamatanya satu, dokter Fatir. Naik semester lagi, dia naik lagi kacamatanya dibuka lagi. Bukan kacamata kuda lagi ya, Mulai dibuka lagi dia kacamatanya. kira-kira yang semester 2 siapa? Ada semester 2? Semester 3. Aska semester 3 ya? Dokter Aska ya? <laughs> Apalagi Dokter Aska selain spinal epidural? Peripheral nerve block. Buka lagi kacamatanya. Peripheral nerve block. Dokter Fatir ada lagi selain peripheral nerve block? Pain management. Ya. Yeah bayangkan sekarang sama dokter-dokter semua dari mulai semester 1 semester 2 kita udah belajar apa spinal anestesia semester 1 semester 2 saya dulu semester 1 waktu residen saya udah coba-coba spinal disuruh sama senior kan ya senior coba kamu spinal spinal sambil tremor teh ya kan semester 1 ah, spinal begitu lagi saya lagi spinal di luar kamar 407 saya ingat tuh urologi Dokter Dedi Fitriadi Nginti. Lagi ngapain kamu semester 1 spinal senior hilang. Di kamar senior hilang. Lagi ngapain? Akhirnya saya di guiding sama beliau spinal anestesi dan alhamdulillahnya berhasil. Waduh. Pernah spinal? Pernah spinal? Oh, belum ya. Yang semester 2 pernah spinal atau pernah merasakan berhasilnya pada saat melakukan spinal? atau nunggunya kan spina, aduh jalan nggak jalan nggak ya begitu pas jalan ah, endorfinnya keluar ya pasiennya bisa dioperasi kitanya juga lega ya itu eh, sensasinya melakukan regional anestesi dibandingkan dengan jenah anestesi ya maaf jenah anestesi kan pasti jalan jenah anestesi persis bisa jalan tapi regional anestesi tuh nunggunya tuh sudah gitu pada saat jalan tuh aduh lega apalagi peripheral nerve block nah spinal anestesi epidural anestesi atau epidural analgesia sudah anda anda semua sudah dokter dokter belajar dari semester 2. Padahal kalau kita bicara tentang pain management, apa sih yang dilakukan di klinik atau pernah ngintip nggak yang dilakukan sama dokter dokter ortopedi? Maaf, dokter dokter bedah saraf untuk low back pain atau untuk uh, apa ya sciatica pain pernah lihat nggak pernah ngintip nggak ada yang pernah tahu nggak dokter Fatir ada kasih lokal anestesi tekniknya apa injeksi melalui apa eh, judulnya apa intralaminar epidural block yang tahu intralaminar apa sih intralaminar itu teh epidural yang Anda lakukan sehari-hari. Dan mereka melakukannya dengan siam. Anda melakukan dengan apa? <laughs> Blind teknik ya di di apa? Di tandain mana intra apa? Apa? Proses transversus kita lihat interspace-nya kita lakukan spinal epidural. Itu teh yang mereka lakukan untuk penata laksana nyeri kronik. Bayangkan bangganya anda sebagai dokter anestesi dari semester awal bisa melakukan itu bisa menolong orang yang banyak bisa menata laksana pain dengan baik bersyukur nggak? Ih eh, harus bersyukur itu ya bersyukur karena ternyata eh ilmu yang kita pelajari dari semester awal itu bisa menolong orang banyak dan ternyata itu yang digembor-gemborkan oleh mereka-mereka di luar pain management, pain management biarin aja. Pada akhirnya, nanti pasien yang akan memilih keterampilan dokter-dokter semua yang nanti akan diuji dan dilihat oleh orang banyak. Ya, berarti kalau kita lihat kegunaannya, lokal anestesi banyak sekali dan kita bersentuhan langsung dengan lokal anestesi. Dari mulai kita belajar semester awal, ya. Ya tadi sudah dijelaskan sama dokter Riki, kalau anestesi itu menyebabkan hilangnya sensasi pada sebagian area tubuh, kita mau men, kita bisa memilih mau hilangnya sensasi nyeri itu di mana, parts per parts, dan kita bisa lakukan itu semua sebagai seorang anestesi. Kemudian pasiennya juga sadar, tidak dikasih sedasi, tidak ditidurkan, pulihnya lebih cepat, mobilisasi dini lebih baik dan bisa dilakukan pada proses prosedur invasif. Ya, kita bisa melakukan prosedur invasif kan banyak ya. Epidural invasif, spinal invasif, peripheral nerve block invasif. Kita melakukan blokade saraf invasif. Semuanya melakukan anestesi lokal. Jadi pelajari lagi, jangan takut untuk melakukan Uh, apa ya manuver uh, teknik anestesi regional jangan takut selama anda bicara sama kami saya dokter Dodi dokter Riki ada dokter Radian, dokter Dedi semua kasih tahu saya pengen belajar apa spinal saya pengen belajar epidural ayo kita lakukan sama-sama saya pengen belajar blokade perifer ayo kita lakukan sama-sama ya jangan kita yang nyuapin tapi dokter-dokter semua yang minta kita akan kasih nggak akan pelit kita kita akan kasih ya. Kemudian dengan anestesi lokal yang ada kita bisa pilih mau yang onsetnya cepat, durasinya cepat atau onsetnya agak lambat, durasinya lama. Jadi obat-obat anestesi lokal itu punya kekhasan masing-masing ya. Itu yang kita pelajari. Tadi ada sejarah, jadi memang pertama kali yang digunakan itu kan daun apa? Coca, kokain untuk anestesi lokal nanti pertama kali dilakukan pada operasi apa pada tahun 1884 bisa untuk topikal mata katanya ini bisa dibaca banyak sejarah jangan pernah lupakan sejarah ya ini juga tadi sudah dijelaskan dokter Ricky, yang ada di Indonesia yang kita pakai sekarang banyak adalah golongan amino Aminoamid amino -amid yang i-nya dua waktu semester satu saya diingetin i-nya dua amino lidokain bupivakain ropivakain ada Fakain di RSAS belum, adanya apa di Oka, bupivacaine dan lidokain. kasihan banget ya nanti kita minta nanti ada mudah-mudahan uh, kita tambah lagi karena ini rumah sakit pendidikan jadi harusnya kita belajar semua obat yang ada ya. Mudah-mudahan nanti kita uh, katanya dari Tanabe ada Fakain atau naropin merek dagangnya itu nanti yang akan membuat anestesi regional menjadi lebih berwarna. Ya. Vakain kuat efeknya, cuman hati-hati terhadap efek sampingnya. Nah, Efek samping dari Bupi Vakain dihilangkan oleh penggunaan Ropi Vakain. Katanya lebih aman, lebih less kardiak toksisitas. Okay. Dengan kekuatan analgesia yang sama. Jadi nanti kita belajar sama-sama. Ini tadi dibilang sama Dr. Riki. Jadi nanti kerja anestesi lokal itu dia memblok di sodium channel voltage gate di apa pintunya diblok supaya tidak terjadi efek eh, natrium masuk ke dalam intraseluler tidak terjadi efek depolarisasi oke okay. prosedurnya banyak macam-macam yang eh, dilakukan apa penggunaan anestesi lokal bukan hanya kita yang menggunakan anestesi lokal dokter gigi juga menggunakan anestesi lokal dokter siapa yang suka ke dokter kulit cewek-cewek juga suka ya gak sama cewek aja sih cowok juga sekarang suka ya ke dokter kulit dokter aska tuh saya sini seminggu sekali dia ke dokter kulit perawatan <laughs> biasanya mau di saya yang saya tahu saya tahu dari istri aja jadi mau di apa facial ya sekarang itu supaya nggak sakit di anestesi lokal dulu katanya karena prosedurnya itu sakit anestesi lokal dengan topikal ya ada atau kita mau pasang apa awake uh, intubation bisa pakai gargle dari anestesi lokal atau diinhalasi anestesi lokal ya bisa dipakai mau yang ada yang ditato di sini <gum> pasang tato bisa topikal ya atau terus pasang apa piercing bisa jadi ya, anestesi lokal itu intinya menghilangkan nyeri ya. Oke. Okay. Prosedur-prosedurnya banyak ya. Kita salah satunya nanti kita akan saya di pain management kita akan belajar sama-sama gimana caranya nanti kita menggunakan obat anestesi lokal yang ada untuk supaya acute pain management kita lebih bagus. Ya. Sekarang kan zamannya eras ya. Early recovery, eh, enhanced recovery after surgery. Enhanced itu berarti tanpa rasa nyeri setelah operasi mobilisasinya lebih bagus jadi akhirnya pasiennya juga lebih puas ya kita belajar sama-sama dengan apa obat anestesi lokal ya mau kombinasi obat anestesi lokal nah ini yang sering digunakan yang ada di kita aminoamid. ya bisa dibaca yang i-nya dua bukan ester udah nggak ada ini juga tidak ada di Indonesia kita belajar yang ada saja di Indonesia ya supaya nggak kacamatanya nggak dibuka terlalu lebar lagi. Nah obat anestesi lokal itu ada yang slow potensi berarti short duration ya. Ada prokain, kloroprokain ya. Ada yang intermediate potensi dan intermediate duration yang ada di kita lidokain, prilokain sempat ada kemarin ya lagi mau masuk di Indonesia. Kemudian high potensi and long duration bupivakain. Berikatan dengan lemaknya sangat kuat. Jadi dia durasinya panjang, kekuatannya kuat, tapi efek sampingnya juga hati-hati ya. -hati. Jadi tetap harus selalu perhatikan lokal anestesi toksisitas ya dosisnya harus kita perhatikan. Nah, ini cara pemberiannya bisa topikal, oral gargle, infiltrasi, subkutan dan intravena. Pernah melihat analgesia anestesi lokal melalui infiltrasi pasca operasi pernah melakukan atau pernah melihat pernah ya setelah operasi udah gitu di lokasi sayatannya terutama operasi-operasi yang besar di infiltrasi sama anestesi lokal pernah melihat soalnya di kita udah modern ya sekarang <guruh> udah ada ultrasound jadi anak residen-residen kita nih dokter-dokter semua residen-residen kita itu udah jago sekarang blokade ada apa tap blok untuk abdomen blok ya abdominal blok bahkan torakalis blok juga residen-residen kita melakukan nih dokter-dokter yang di luar yang online ya ada tap blok ada isp blok ya ada quadratus lumborum block blok untuk ada dulu kalau kita zaman saya residen dulu ada para vertebral blok sekarang udah tergeser kita pakai ultrasound kita pakai isp blok ya jadi infiltrasi udah jarang tapi ternyata berdasarkan literatur bahkan yang terbaru tahun 2021 infiltration wound infiltration itu masih dilakukan karena apa dibilang eh, lebih mudah ya nggak ada USG bisa infiltrasi kan nggak ada nerve stimulator bisa infiltrasi obat yang diberikannya obat anestesi lokal tergantung pilihannya kita kalau mau durasinya panjang kita pakai yang potensinya bagus dan durasinya panjang infiltrasi dan ada satu lagi continuous wound infiltration pakai kateter. Tetap infiltrasi tapi ditaruh kateter. Ya. Gunanya apa sih, Dok? Jadi gunanya satu untuk dia menghambat nyeri kan? Kerjanya sama dia. Menghambat sehingga tidak terjadi suatu hantaran nyeri ya di proses transmisi di blok di situ. Kalau nyerinya di blok, kira-kira kalau pasien tidak nyeri keluar nggak mediator proinflamasi? Enggak, ya. Jadi katanya lokal anestesi juga bisa bekerja sebagai antiinflamasi secara tidak langsung. Karena tidak terjadi nyeri, tidak terjadilah pengeluaran hormon-hormon atau mediator-mediator proinflamasi. Makanya kenapa anestesi lokal dibilang katanya ada efek antiinflamasinya, tapi secara tidak langsung ternyata, ya. Jadi tidak terjadi nyeri di infiltrasi di blok. Jadi kerjanya di mana sih kalau infiltrasi subkutan bisa bisa subkutan katanya bisa intradermal. Karena apa? Kira-kira ngebloknya gimana? Ada yang tahu nggak? Saya kasih tahu aja ya. <laughs> Jadi saraf spinal itu dia yang akan memparsarafi eh, apa ya nyeri ya begitu kan di spinal kita tuh ada kanalis spinalis ya tempat kita menyuntikan spinal itu kan ada medula spinalis kemudian ada saraf-saraf dan serabut sarafnya ada roots kalau spinal itu yang di bloknya adalah roots rootsnya ya jadi dari serabut saraf itu rootsnya yang di blok si roots itu dia akan keluar dari kanalis spinalis dia sejajar dengan oh nggak ada tengkorak ya kan ada prosesus spinosus yang di pinggirnya ada dia akan keluar dari kanalis spinalis dia akan menyusuri eh, prosesus transversus makanya kenapa kalau dulu kita belajar para vertebra blok itu yang diblok adalah saraf yang baru keluar dari kanalis spinalis kita blok Si saraf yang menyusuri proses transversus itu dia akan mempersarafi ke depan dan ke belakang katanya. Jadi apa? Eh, ada rami posterior, kemudian ke ventralis ke depan. Persarafi semua. Nah, persarafan itu nanti berakhirnya di mana? Di kulit. Kulit itu tempat kita menginfiltrasi. Nah, Makanya kenapa bisa terblok nyerinya? Karena memang persarafan yang berakhir di kulit dan di susu putih itu akan terblok oleh anestesi lokal. Bisa continuous, bisa single shot. ya. Kemudian ada intravena. Pernah melakukan, memberikan anestesi lokal intravena? Belum, nanti kita belajar sama-sama. Tapi hati-hati pilihan obat anestesi lokalnya. Ya, Paling aman, lidokain aja ya. Nanti banyak literaturnya, lidokain intravena untuk um, apa? Nyeri pasca operasi banyak. Nah, ini clinical use untuk neuroaksial anestesi, bisa spinal epidural, kaudal Caudal itu juga di rongga epidural ya, kaudal atau combined spinal epidural. Dan uh, neuroaksial ini bilang di sini. Kalau diinjeksikan pada jaringan lemak yang mengelilingi radiks saraf itu epidural, ya di rongga epidural. Tapi kalau masuk ke dalam uh, cerebrospinal fluid itu spinal, ya udah pada tahu semua. Kemudian uh, neuroaksial block uh, menggunakan ada murni kita menggunakan anestesi lokal ada di ejang atau apa tambahan obat tambahan. Biasanya obat tambahan itu diberikan opioid. Hati-hati pada pemberian opioid. Kalau memang kita tidak di tidak dibekali dengan pengetahuan yang baik, lebih baik kita pilih satu macam obat saja untuk awal belajar ya. Untuk anestesi lokal kita masukkan saja anestesi lokal. Nah, karena begitu kita masukkan zat lain, kemungkinan komplikasinya akan bertambah ya komplikasi opioid bisa pruritus nausea and vomiting bisa depresi napas katanya benar-benar dosisnya harus terukur dan sesuai opioid yang ada di Indonesia dan disarankan harus yang non preservatif opioid sebenarnya di Indonesia tidak ada ya cuman kita berikan fentanyl morfin ya selama ini pada spinal mudah-mudahan aman dan seterusnya aman ya. Dan lokal anestesi yang sering digunakan di kita apa? Di kita juga sama yang sering digunakan bupi, vakain, karena kekuatannya bagus memblok sensoris dan motorik kemudian durasinya lama ya. Oke. Okay. Uh, Oke, okay. di sini dibilang salah satu jenis neuroaksial yang paling sering dilakukan adalah spinal anestesi. Karena apa? Keberhasilannya tinggi katanya. Dan untuk penggunaan regional anestesi ini bergantung pada operator kita anestesinya. Kalau kita hanya jarang latihan, ya kegagalannya tinggi ya. Sekarang kalau kita sering spinal, sering epidural, eh, pokoknya saya bilang kalau di OKA kerjain general anestesi kombinasi dengan epidural anestesi untuk nyeri durante operasi dan pasca operasi kerjain sok sekalian anda belajar semua ya dibilang tingkat kegagalannya cukup rendah 1 sampai persen katanya dari literatur yang saya baca nah ini kesuksesan anestesi spina 15 sampai 27 persen lebih baik dibandingkan dengan general anestesi tapi pada operasi ter Tentu, atau pada teknik tertentu, jadi harus dibaca lagi, dilihat lagi keberhasilan pada operasi apa ya? Tidak semua operasi, ya, kita juga harus pikirkan, kan? Risk and benefit selalu. Kalau kita operasi atau kita melakukan suatu anestesi, kita pikirkan risk and benefitnya. Nah, ini kenapa agen anestesi lokal yang sering dipakai adalah Bupi Fakain, karena dia efektif memblok sensoris dan motoriknya juga bagus durasinya lama jadi bisa untuk anestesia dan analgesia. Harus dibedakan ya, untuk anestesi atau untuk analgesi. Nanti kita pilih konsentrasinya. Untuk anestesi konsentrasinya harus berapa, untuk analgesi konsentrasinya harus berapa. Ya. Ini juga epidural katanya, epidural juga tingkat kesuksesannya baik tapi bergantung pada operator, operator dependent. Ya. Untuk blok Very uh, front nerve block secara garis besar kita bisa bedakan menjadi upper extremity atau lower extremity block. Untuk operasi-operasi pada upper ekstremitas, kalau memang saya bilang pelajari yang paling paling gampang anda pelajari. Kalau saya ini supraclavicular itu nerve-nya bagus besar dan itu mudah dituju dan bisa memblok dari operasi shoulder ke bawah ya itu supra shoulder ke atas untuk operasi bahu kita bisa gunakan interscalenus ya kemudian ada terminal nerve yang lain kalau lower extremity bisa dua aja femoral and sciatic operasi kaki insya Allah bisa semuanya ya oke okay. nanti di situ ada turunan nih obturator block adductor kanal block sebenarnya itu turunan dari femoral nerve ya kita bisa gardunya femoral nerve dan sciatic itu udah sangat bagus sekali. Ada truncus block atau truncal block, ada paravertebral ya, ISP block, kemudian pec block untuk bagian anterior, pectoralis ya, pectoralis block atau abdomen transversus abdominis plane block. Ini eh, sekarang terkenalnya kalau lagi musimnya ya di regional anestesi untuk block, pasca operasi itu namanya interfasial block. Jadi kita memblok fasial plane-nya, bukan nerve-nya. Fasial plane itu nanti dia akan terus fasial tuh yang membatasi antara otot ya. Fasial plane-nya dia akan membawa dan memblok saraf dan lebih lebih lebar blokadenya, lebih wide ya, lebih lebar. Dan juga ada intravenous regional anestesia. Ya, sekarang banyak pada pasien-pasien pasca operasi, akut pain, dan pada chronic pain. Kita eh, kalau baca lagi nanti ya dokter-dokter semua lihat, searching intravenous lidocaine continuous for acute pain, for chronic pain. Keluar, banyak. Dan bisa menjadi solusi pada nyeri nyeri yang membandel kayak pasca operasi amputasi kemudian nyeri neuropatik ya karena ternyata silidokain itu pada saat kita berikan intravena dia akan memblok efek hiperalgesianya dari opioid kadang kalau kita ngasih opioid terlalu banyak bukannya malah pasiennya tidak nyeri kalau terlalu banyak dan dalam jangka waktu lama timbullah suatu keadaan yang namanya hiper algesia atau alodinia. Nah, itu bisa diblok dengan kita menggunakan hanya lidokain. Obat yang selalu ada di kamar operasi itu bisa berguna untuk pasca operasi ya. Bisa single bolus atau intravenous infusion ya. Nah, ini pada kedokteran gigi juga mereka biasa menggunakannya. Bone infiltrasi yang tadi saya kasih tahu Uh, aman, sederhana. Kalau kita nggak punya alat apa-apa, cuman butuh spuit sama anestesi lokal, kita wound infiltration. Biasanya yang melakukan uh, ortopedik ya, ortopedik surgeon, karena mereka nggak mau repot. Kalau kita punya ultrasound ya kita belajar blokade yang benar. Uh, anestesi topikal tadi kita sudah bahas. Ini emla. Lidokain topikal kita harus tunggu dulu sampai onsetnya tercapai kira-kira 20-30 menit baru kita bisa infus atau lakukan sayatan. Nah ini lidokain obat juga sebenarnya dia obat anti aritmia katanya. Tapi kita bisa berikan untuk analgesia ya. Tapi hati-hati semua terhadap lokal anestesi toksisitas ya. Selalu lokal anestesi sistemik toksisitas kita hitung maksimum dosnya dari setiap anestesi lokal yang kita berikan. Apalagi kita berikan langsung ke intravena. Kita harus hitung toksisitasnya berapa. Nah ini ya terhadap sistemik paling aman ya lidokain. Oke, literatur juga tahun 2010, tahun 2020 dibilang anestesi post-op. Lokal anestesi bisa memberikan analgesia yang adekuat dikombinasi dengan analgesia lain intravena bisa menghasilkan eh, apa suatu kepuasan terhadap pasien. Nah, ini kesimpulan. Lokal anestesi bisa menyebabkan hilangnya sensasi atau menghilangkan nyeri di bagian tubuh tertentu. Kita bisa suntikan mau sistemik atau mau kita parts per parts, ya, mau neuraksial, mau peripheral nerve block, bisa dimanapun. Kasih ke saya obat anestesi lokal, nyerinya di mana, saya bisa block di mana saja. Senjata kita anestesi dan kita pelajari itu dari mulai resident. Tidak semua bagian yang mempelajari itu Uh, kerjanya memblok impuls, apa konduksi nyeri bisa diberikan secara topikal, orang lain-lain. Kita juga punya modalitas lain sekarang, bisa uh, spina. Saran saya, selama dokter-dokter semua ini belajar, perdalam ya, spinal epidura, karena yang wajibnya itu kan sekarang ditambah lagi dengan peripheral nerve block. Gak apa-apa, kita bisa peripheral nerve block yang sederhana aja, tap block aja. Aduh, nanti ratusan dalam sebulan bisa ratusan atau ribuan operasi abdomen tanpa rasa nyeri Anda tap block. Kan? Bisa menguntungkan. Satu, wah, saya pengen anestesinya dokter Yogi. Dokter Yogi ya. Saya pengen anestesinya dokter Yogi karena sama dokter Yogi mah pasca operasi yang saya tanya tinggi teh kok nggak sakit ya di tab block. Saya pengen operasinya sama dokter siapa? LD. Karena pasca operasi penggantian apa lutut, total knee arthroplasty atau total knee replacement, kok pasien bisa mobilisasi dini di ya? Karena sekarang ortopedinya yang minta. Saya minta anestesinya yang bisa ngeblok lah, aduktor kanal blok atau yang femoral nerve blok. Karena apa? Saya mau mobilisasi dini, di 6 jam pasca operasi saya mau suruh pasiennya bisa menggerakkan kaki tanpa rasa nyeri yang bisa melakukan siapa? Anda-anda semua. Ya, karena kedepannya nanti anestesi yang bisa melakukan teknik itu semua yang akan dicari oleh operator. Ya, saya pengen lulusan kita di Unpad bisa menghadapi tantangan itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Andi untuk materinya yang sangat menarik. Mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Mungkin uh, baik uh, akang-akang, teteh-teteh dan juga teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada dua pembicara kita ya silakan. Kan. Untung dok, izin dengan Odi dok, terima kasih atas kesempatannya dok, izin bertanya tadi uh, menariknya dok tentang yang saya bertahu untuk penggunaan lidokain bisa untuk hiperalgesia dok, karena opioid dok boleh tahu dok untuk dosis dan berapa kali penyuntikan untuk uh, dok untuk hiperalgesia akibat opioid dok oke okay. ya pertanyaan yang bagus dokter Odi <laughs> untung saya udah baca <laughs> jadi gini untuk dosis awal, tetap harus kita naikin dulu plasma konsentrasinya ya. Di bolus dulu. Jadi yang direkomendit itu adalah 1-2 mg per kilogram berat badan. Rata-rata orang ngambilnya 1,5 mg per kg berat badan. Bolus, tapi di bolusnya, nggak boleh bolus cepat. Karena kan ada efek anti-aritmik. Hati-hati pada pasien-pasien apalagi yang mempunyai penyakit jantung yang berat. Jadi, di bolusnya di itu, kayak di drip, sih, sebenarnya harus lebih dari 10 menit. Jadi, minimal 10 menit, 1,5 mg per kilogram berat badan, kita dilute, ya, kita dilusi, kita drip dalam waktu 10 menit. Untuk naikin plasma konsentrasi dulu, nah, sudah terblok, nyerinya, dan bisa dilakukan, sebenarnya, pada saat operasi sudah berlangsung, atau katanya, bahkan sebelum operasi berlangsung, bisa dilakukan. Kemudian baru kita continuous. Nah, continuous itu bisa 1 mg sampai 2 mg itu literaturnya macam-macam per jam. Jadi continuous nanti di dripnya per jam. 1 mg per kilogram berat badan per jam. Jadi per jam. Bisa di selama kan sebenarnya nyeri yang paling hebat itu adalah 24 jam pertama, 48 jam masih nyeri terus berturut nanti hari ketiga kita ganti obatnya. Yang penting kan 48 jam ini pasien bebas nyeri dan bisa mobilisasi. Itu. Jadi kalau ditanya dosis awal harus dibolus dulu, bolusnya dalam waktu 10 menit, range-nya 1-2 mg per kilogram berat badan, baru di continuous. Ya, ya makasih. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau nanya? Apa aja lah? Nanya nomor telepon atau nanya alamat? <laughs> Mungkin selagi itu kita lihat pertanyaan yang di zoom oh, ya dokter. Oke. Jadi di sini berhubungan dengan makokinetik anestetik lokal pada pasien dengan gangguan ginjal, apakah akan mempengaruhi absorpsi, distribusi dan metabolisme obat anestesi lokal? Oke. Terus, mengapa ada laporan uptake anestesi lokal meningkat pada pasien gangguan ginjal? Oke. Okay. Terus? Apa lagi? Bisa dibaca? Untuk dokter cuma satu pertanyaan dulu dokter. Oke, okay. karena metabolisme anestesi lokal tidak di ginjal berarti masih terjadi metabolismenya berubah menjadi struktur baru akan tetapi ekskresinya terhambat. Apa yang perlu diperhatikan? Dosisnya diturunkan atau presentasi obatnya yang perlu diturunkan? Lebih memilih amid atau ester pada pasien dengan gangguan ginjal. Terima kasih. Ya, berarti gini. Obat-obatan anestesi lokal itu di metabolismenya dimana? di mana? Di liver ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa pasien-pasien pada yang gangguan ginjal harus diperhatikan? Karena ada beberapa obat yang metabolitnya aktif. Ya, ada beberapa obat yang metabolitnya aktif. Jadi pada saat dia di metabolisme di liver dan metabolit metabolitnya aktif dia tidak bisa keluar karena memang gangguan ginjal itu yang menjadi berbahaya. Ya, perlu kita perhatikan berarti nanti golongan anestesi lokalnya. Kemudian banyaknya anestesi lokal yang diberikan karena akan berpengaruh terhadap sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Karena memang ginjalnya tidak bisa mengekspresi. ya. Jadi perlu diperhatikan eh, dosis atau volumenya, jenis anestesinya, kemudian yang ada itu di kita amin, amino, amino -amid, ya. ya kita pakai Amin amin. Memang e, durasinya akan tambah panjang. Jadi hati-hati kita dosisnya perlu kita perhatikan. Toksisitasnya. Sedikit sesedikit mungkin kita berikan anestesi lokal. Itu baik karena metabolitnya nanti tidak terlalu banyak metabolit yang aktifnya yang e, setelah di metabolisme di liver ya. Gini. Saya pernah melakukan anestesi blokade perifer, saya lakukan aksiler. Pada pasien CKD, sedo aneurisma, pasiennya CKD, kemudian liver sudah sudah bermasalah, jantungnya bermasalah, CHF ya, kemudian pasiennya juga CKD. Mau di anestesi umum terlalu banyak obat-obatan yang masuk, saya blok. Tapi saya perhatikan juga karena memang pasiennya CKD, ya blokadenya harus yang tepat. Kemudian penggunaan anestesi lokalnya juga eh, volumenya juga harus saya kurangi karena metabolitnya metabolis metabolit aktif dari obat anestesi lokal itu yang nanti akan berputar-putar. Jadi pilihannya bisa saya supraklavikular, tapi supraklavikular saya butuh volume yang banyak, butuh 20 sampai 30 cc yang saya nanti pasti akan berpengaruh buruk terhadap pasien saya ini, saya akhirnya pilihannya adalah aksilar blok. Di mana di literatur itu, aksilar blok itu memakai 15-20 cc lokal anestesi. Gitu ya. Tapi saya menggunakan hanya 8 cc anestesi lokal. Bisa? Bisa. Karena saya melihat dengan jelas nerve di ultrasound, saya lihat nerve-nya sudah terendam, terjadi donut sign, saya kurangi konsentrasi obatnya dan volume obatnya saya kurangi operasi bisa berjalan dan pasiennya juga bisa melalui operasi dan selamat jadi itu yang tadi saya bilang operator dependent semakin sering anda melakukan suatu tindakan regional anestesi semakin sering anda berlatih semakin terampil anda bisa melakukan suatu regional anestesi banyak pasien yang bisa ditolong, ya. Jadi, kalau pasien-pasien CKD ini perhatikan nanti konsentrasinya dan dosis obatnya, karena nanti metabolit aktifnya yang akan susah dikeluarkan melalui ginjal. Oke, okay. ada pertanyaan lagi, baik Dokter. Ada pertanyaan lagi, Dok, ini dari Dokter Aden Wahyu Adika. Punten, Dokter, izin bertanya tentang tablog block continuous. Apakah bisa tablog dilakukan dengan continuous? Kalau bisa bagaimana menghitung dosisnya? Apakah bisa digunakan dengan kateter epidural dan berapa hari maksimal bisa digunakan terpasang selang kateternya? Atau nuhun, Dokter. Oh iya. Terima kasih pertanyaannya. Ya udah, lebih nah, ini sekarang kita masuk ke TAP block ya. TAP block berarti interfasial block yang dilakukan di abdomen. Pada operasi-operasi eh, abdominal surgery yang besar. Biasanya kan kalau operasi itu saya tanya di tengah ya. Saya tanya di tengah. Tab block itu hanya dia memblok pada satu sisi saja. Ini lateral saja. Jadi kalau kita mau memblok operasi yang saya tanya di tengah, kita harus memblok dua-duanya. Ya. Jadi kita harus memblok dua-duanya itu yang harus dipikirkan. Kemudian pertanyaan pertama, apakah bisa dilakukan dengan continuous dengan pemakaian kateter? Bisa. Ya. Kita tempatkan nanti eh, apa? Ujung kateternya itu di interfasial antara obliquus internus dan transverse abdominis plane. Otot obliquus internus, transverse abdominis, di antara itu ada fasianya, itu yang namanya tape block. Transversus abdominis plane block. Tempatkan di situ dan kita bisa continue. Tapi yang perlu dipikirkan karena memang sayatannya besar, jadi harus dua-duanya. Ya, harus dua-duanya. Kalau pertanyaannya bisa atau enggak, bisa. Tapi hati-hati. Satu, faktor sterilitas. Dua, pasien bergerak kiri-kanan, kiri-kanan bergerak. Nanti mobilisasi bisa tercabut. Karena kedalamannya juga tidak terlalu dalam. Beberapa rata-rata orang Indonesia sampai ke fasianya itu 3-4 sentian. Jadi tidak terlalu dalam. Bisa kemungkinan tercabut atau disposisi mal posisi dari ujung kateternya. Jadi malah yang diharapannya kita tidak nyeri terjadi mal posisi dari ujung kateter bisa tidak efektifnya apa memblokade nyerinya. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak? Bisa. Pertanyaannya. Dan continuous nanti lihat di literatur eh, berapa pertama kali memberikan itu bolus setiap sisi setiap sisi itu bisa 10 sampai 20 cc nanti nah pertanyaannya lagi apakah perlu continuous karena sekali ngeblok itu bisa memblok sampai 24 jam pertama nah, sampai berapa lama kita bisa memblok nah, itu continuous nanti kita pikirkan apa literatur beberapa literatur nanti ada dosisnya berapa ya oke ada pertanyaan lagi ya teraskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Punten dengan Aska. Izin dok mau bertanya kalau seandainya kita melakukan peripheral nerve block atau neurasial block, sedangkan eh, kita sudah melakukan peripheral atau dengan neurasial itu sudah mencapai dengan toksis dosnya. Kan tapi pas kita lihat itu ternyata eh, yang kita lakukan tidak berjalan. Apakah boleh kita gunakan obat lain atau kita boleh retaping lagi atau bagaimana dok? Izin dok. Oke. Okay berarti ada hubungannya dengan uh, toxic dose bakal anestesi ya. Jadi berarti pertama kita harus tahu setiap obat anestesi toxic dose-nya berapa ya. Lidokain berapa, uh, bupivakain sekarang kan 3 mg per kilogram berat badan dalam sekali pemberian ya. Kita harus tahu. Hmm. Dan juga satu yang perlu diperhatikan adalah tempat penyuntikan kita. Tempat penyuntikan kita dekat dengan pembuluh darah besar nggak? Nah itu. Yang perlu kita perhatikan itu, jadi itu juga berpengaruh terhadap nanti penyerapan obat anestesi lokalnya, ya. Makanya kenapa uh, epinefrin bisa menjadi ajufan pada anestesi lokal? Karena pada tempat-tempat yang dekat dengan pembuluh darah besar, dia akan dibuat pasokan sedikit dan penyerapannya lebih sedikit. Penyerapannya sedikit demi sedikit gitu kan. Nah, pertanyaannya nanti, apakah kita bisa retaping ulang? Nah itu. Bergantung nanti dengan satu konsentrasi obat, kalau kita mepet-mepet, kita butuh volume yang besar. Tapi mepet-mepet nih, kayak eh, hampir tercapai, toksisitas, sokal anestesinya hampir tercapai, hitungan kita tuh hampir tercapai ya, 3 kg per kilogram berat badan. Gimana caranya ya, kita bisa men menghindari si batas atas itu, satu, kita bisa turunkan volumenya dengan latihan ultrasound yang tadinya harusnya 30 cc kita bisa turunkan bisa 20 cc itu. Yang penting si donat sign-nya itu tercapai. Dua, konsentrasinya bisa kita turunkan. Yang 0, biasanya kita pakai bupi pakai 0,5 untuk mencapai suatu anestesia stage atau kedalaman anestesi, blokade anestesinya kita bisa turunkan bisa 0,4, bisa 0,375 ya saya turunkan jadi trik-triknya seperti itu bisa di tapping kalau saya salah satu yang percaya kita bisa retap tapi kita lihat benar-benar kondisi di lapangannya pasien per pasien bisa beda pasien per pasien jadi kita lihat dulu kondisi di lapangan seperti apa kita di retap kita blok ulang tapi benar-benar kelihatan nerve-nya kita lihat benar-benar nanti si donat sign-nya anestesi lokalnya mengelilingi anestesi apa mengelilingi nerve-nya kita benar-benar perhatikan itu sama satu lagi jangan lupa setiap kita melakukan tindakan anestesi regional siapkan apa huh? <Gülah> jangan ragu-ragu lipid emulsion untuk obat lokal anestesitas toksisitas anestesi ya itu pak Terima kasih. Teruskan. Yeah. Ya. Izin dengan Aldi dokter. <tuk> uh, <tuk> dok, izin bertanya kalau misalnya berhubungan dengan onset dan duration. Uh, sebenarnya apakah kita bisa mengkombinasi misalnya antara bupivakain dan lidokain kita campurkan untuk mencapai misalnya onset yang cepat dan duration lama yang lama gitu. Apakah ada hal lain yang harus diperhatikan dokter selain Misalnya uh, toxic dosnya atau yang lainnya kita mau narahannya dok? Ya, ini juga pertanyaan bagus karena memang banyak uh, kita melihat banyak anestesi yang melakukan itu. Kemudian uh, ada beberapa literaturnya juga. Jadi gini, kita kalau ngeblok, misalkan saya mau ngeblok uh, supraklavikular Kita pakai apa bubuk kain ya yang ada di atas, bubuk kain. Tapi kita harus menunggu onsetnya. Memang sih motoriknya sih supraclavicular itu dibilangnya spinal of the arm. Begitu kita masukin obat dia langsung nggak bisa gerak lagi. Kalau benar di situ. Cuman rata-rata onsetnya itu 20 menit. Nah, operator udah gini, aja. saya bisa operasi, saya bisa nyayat nggak? Saya bisa nyayat nggak? Aduh tunggu dok, tunggu dok 20 menit. Nah, salah satu caranya katanya gitu. Kenapa sih nggak dikombinasi aja? Saya masukin lidokain juga, untuk mempercepat onset, katanya. begitu lidokainnya jalan di sayat awal jalan, lidokain kan durasinya sebentar tuh hanya 40 menit paling 40 menit sampai sejam lah. Nah, yang sudah dimasukkan tadi lidokain onsetnya jalan di sayat masih bisa operasi, tapi nggak lama operasi masih berjalan lebih dari sejam. Si bupivakainnya yang berjalan, jadi kombinasi antara lidokain dan bupivakain. Kalau dibilang bisa, beberapa literatur bilang bisa tapi saya jarang <laughs> saya jarang melakukan seperti itu karena satu tadi keterampilan saya datangin pasiennya lebih awal saya blok pakai bufi kain saya ngeblok cepet yang dulunya saya ngeblok awal bisa sejam jam sekarang saya lima menit saya udah beres berarti latihan ya praktis 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 operator datang dia cuci tangan dia pakai ini wah oh, butuh waktu 20 menit pas nyayat ya eh, udah jalan karena saya datangin pasiennya lebih awal. Saya suka blok di recovery room karena kita nggak punya ruang persiapan kan. Recovery room saya blok, masukin pasien, operator datang cuci tangan. Oh, lebih dari 20 menit, biasanya draping draping, pasti saya udah jalan. Tapi kalau pertanyaan yang bisa nggak dicampurkan, bisa. Ada beberapa literatur, banyak literatur yang bilang itu bisa. Gunanya untuk mempercepat onset karena kan Nanti si bupivakainnya untuk durasinya. Tapi toksisitasnya juga. Berarti toksisitasnya adalah penambahan dari lidokain ditambah dengan bupivakain. Jadi tidak bekerja sendiri-sendiri. Toksisitasnya harus tetap kita perhatikan Ya, tapi ya alhamdulillah saya selama ini di, diamankan lah. Jadi salah satu orang yang bukan kurang percaya ya di literaturnya ada cuman saya kurang percaya terhadap toksisitas lokal anestesi selama saya tidak menyuntikan langsung ke pembuluh darah selama saya masih di nerve lebih saya lebih lebih dikit lah volumenya ya saya insya Allah selama ini aman ya tapi jangan juga sih tetap kita kan cara menghindari toksisitas itu kurangi volumenya kurangi konsentrasinya ya tetap harus ada obat lipid emulsion ya. Terima kasih Dokter Aldi. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oh ya. Wah, semester satu berani berani Benten dok dengan Zitni, dok izin bertanya pada pasien yang kita akan lakukan peripheral nerve block dengan kondisi asidosis metabolik dok apakah itu akan mengaruhi duration dari uh, lokal anestesinya dok terus uh, bagaimana dok caranya kita menanggulanginya apa kita menambahkan adis adiktifnya atau gimana dok dok bagus ya pertanyaannya si siapa Jitni pernah baca berarti ya atau pernah ada kejadian atau pernah ada kasus soalnya jarang-jarang pertanyaannya <laughs> nggak benar jadi gini jangan kaget ada pasien sepsis di uh... emergency ya Wah, pasiennya sepsis agd-nya acak-acakan asidosis lah ya kita blok atau ya kita blok lah kita udah nungguin lama kok nggak jalan-jalan bloknya ya. ternyata memang ada kasusnya saya pernah seperti itu dan di literaturnya banyak jadi pada pasien-pasien yang asidosis obat anestesi lokal itu akan dirubah si apa dalam keadaan asam itu anestesi lokal itu jadi tidak bisa bekerja dengan baik ya dan cara menanggulanginya katanya apa bisa dikombinasi di apa kasih ajuvan katanya pakai bignat ya pakai bignat ajuvan nanti cari lagi dosisnya berapa bignatnya saya kurang hafal juga nanti kita bisa baca sama-sama cuman ya itu tidak selalu anestesi regional itu menjadi senjata buat kita tetap kita pikirkan risk and benefitnya pasiennya sepsis tidak bisa diblok terus udah gitu nafasnya ngap-ngapan kan pasti kalau pasiennya sepsis berat berarti kan kemungkinan udah hemodinamiknya udah nggak stabil nafasnya udah jelek kesadarannya sudah turun wise aja kita risk and benefit bisa di regional anestesi bisa tapi benefitnya apa kita lihat pasien kita dengan di general anestesi kita bisa kasih oksigenasi lebih baik kita bisa pertahankan hemodinamik pasiennya, kita bisa tambah darah, kita perbaiki keadaan asidosisnya. Post op ICU lebih perbaik. Risk and benefit bagus pertanyaannya. Terima kasih. Dokter. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, udah pada lapar. Saya lihat dokter Fitian udah lihat kicep kicep gitu, udah kicep kicep berarti tanda lapar. <laughs>

Saya beruntung karena saya pernah melihat dan pernah melakukannya. Jadi bilis blok itu adalah satu teknik ya anestesi lokal ya dengan memasukkan obat anestesi ke dalam intravena. Kalau tadi kan lebih ke arah untuk analgesi pasca bedah ya. Kalau ini untuk tindakan operasi ya. Tapi keterbatasan dari bisblok blok itu ialah bahwa yang pertama itu hanya terbatas pada area-area yang berbatas ya. Jadi dia tangan kanan atau tangan kiri ya, tangan kanan tangan kiri terus kemudian karena dia dimasukkan ke dalam intravena berarti dia mutlak tidak boleh masuk ke sistemik. Hanya pada vena di rigo tersebut. Nah, bagaimana mencegahnya? Kita harus memasang tourniquet. Memasang manset ya. Memasang manfet di sebelah uh, distal dari vena yang akan kita masukkan. Jadi kita pasang maske uh, manset yakin ya bahwa tidak ada aliran darah vena yang menerobos manset tersebut. Kemudian kita suntikan anestesi lokalnya. Kita memakai lidokain ya, karena lidokain itu relatif yang paling aman dibandingkan uh, buifakain. Ya, kita masukkan ke intravena dan dia akan menetap di dalam intravena tersebut dan kemudian dia nanti akan keluar dari pembuluh darah vena untuk menggenangi lah dalam tanda kutip ya jaringan jaringan di sekitarnya sehingga bisa dilakukan tindakan operasi ya. tapi operasi juga operasi terbatas ya tidak semua operasi bisa dilakukan ya itu biasanya untuk operasi operasi yang uh, jaringan jaringan lunak ya jaringan jaringan lunak lipoma atau baker cyst yaitu itu bisa ya tapi kalau entah menyangkut tulang dan sebagainya itu analgesi yang dihasilkan tidak akan cukup ya uh, nanti pada saat pelepasan turniket itu juga harus hati-hati ya kita tidak bisa langsung spontan melepaskan gitu aja tapi kita harus pelan-pelan ya harus pelan-pelan ditambah lagi kan selama prosedur operasi kan ada sebagian dari anestesi lokal sudah dimetabolisme ya sehingga konsentrasinya itu sudah jauh berkurang dah sehingga eh, akibat toksisitas intravenanya itu sudah berkurang ya sekarang mungkin tidak pernah dilakukan lagi ya itu hanya sekedar sebagai pengalaman saja ya sekarang sudah banyak teknik-teknik yang lebih canggih dan lebih apa lebih aman dengan dibantu oleh berbagai macam alat bantu uskin simulator dan lain sebagainya itu tujuannya adalah untuk keamanan dari penggunaan ansi lokal pada saat melakukan blok Ya itu aja mungkin tambahan dari saya. Andi, terima kasih untuk presentasinya ya. Pakailah. Kalau lagi saya ingin buka mata kalian, jadi kalian tidak hanya menggunakan kain aja, ya. Tadi lidokain, lidokain kita punya, tapi nggak tahu lidokain yang ampulan ya, yang 2 cc ya. Itu jadi kalau kalian butuh 20 cc itu harus 10 ampul dicoklat-coklat. Dulu ada yang 10 cc atau yang 20 cc itu ada, tapi sekarang mungkin tidak ada. Tapi kenapa ya nggak ada ya? Udah nggak apa nggak diproduksi lagi atau gimana? dua persen yang buat buat spinal. Yang 2 persen itu yang buat infiltrasi infiltrasi kita memakai yang dicoplakin yang flakon ampul itu nggak ada. Kenapa ya? Hah? Ada tapi yang generik ada. Yang dua persen dosen itu. Ya, eh, jadi gini, itu bisa ya. Jadi lidokain itu bisa dipakai untuk epidural bisa, untuk peripheral block bisa. Ya. Cuman dia kelemahannya dia ya duration of action-nya dia lebih pendek. Onset of action lebih cepat tapi juga duration of action lebih pendek. Ya. Cobalah kalian kalau untuk versi, -versi yang simpel pakai lidokain dah. Nah, ini nanti ada Naropin ya. Naropin akan masuk nih. Saya akan akan usulkan supaya bisa masuk nanti kalian bisa memakai naropin ya, rovifakain. eh naropin ya, eh, ini nggak boleh menyebutkan produk ya, harus uh, generiknya. rovifakain, rovifakain itu 0,75 ya, kadarnya ya. kalau rovifakain kan 0,5 ya, kalau ini 0,75. itu punya karakteristik tersendiri, ya. tapi sebelum kamu menggunakan rovifakain, kamu harus membaca dulu tadi yang disampaikan Dokter Iki ya teori mengenai ya Jadi sekali lagi apa ya supaya tidak bosen ya kalau kita setiap saat melakukan sesuatu yang itu itu saja itu kan bosen ya. Jadi makanya kita cobalah kalau selama ini kita menggunakan general nasi terus coba sekali lagi kita menggunakan regional. Regional itu kalau berhasil itu tadi yang saya puasnya itu setengah mati puasnya kepuasannya itu jauh lebih general ya itu sebagai upaya supaya tidak tidak boring tidak bosen ini juga sama ya selama ini kita menggunakan bui wakain. bosen kan cobalah kita menggunakan robi ya. jadi ada suatu dinamika ada sesuatu yang baru yang kalian lakukan sehingga tidak monoton tidak monoton tidak membosankan Itu aja mungkin tambahan dari saya ya. Nanti kalau ruwah sudah masuk, nanti kita akan 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 sampaikan akan kita beritahu ya. Oke. Okay. Terima kasih dokter. Dengan berakhirnya forum diskusi tadi, maka berakhir juga acara kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih besar kepada dokter yang sudah meluangkan waktu dan juga ilmunya. Dan juga terima kasih kepada PT Tanabe sebagai sponsor di acara pada siang hari ini. Saya selaku moderator, mundur diri dan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.